على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semua, sehat. Kita sambung pengajian kita kitab pelita penuntut Ta'lim al-Muta'allim. Ayat mana berhenti? Dan kebanyakanlah pula itu. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Dan kebanyakanlah pula orang-orang yang menuntuti ilmu zaman sekarang tidak diserahkan aturannya kepada guru-guru. Jadi banyak orang yang menuntut ilmu zaman sekarang ini tidak diserahkan aturannya, yakni aturan-aturan dalam ilmu ataupun method-method, cara-cara yang digunakan dalam sesuatu ilmu itu kepada guru-guru, kepada ahlinya. Dia tidak serahkan kepada ahlinya, hanya semata-mata ikut larut hatinya dan nafsunya jua. Tapi yang berlaku sekarang ini, mereka tidak serahkan kepada guru yang mahir ataupun ahli dalam sesuatu bidang ilmu, tapi hanyalah mengikut turut hati dan nafsunya jua. Jadi inilah banyak yang berlaku sekarang ini. Apabila tidak mengikut aturan-aturan dalam menuntut ilmu dan tidak menyerahkan kepada guru-guru yang mahir, yang memang ahli dalam sesuatu bidang ilmu itu, maka ilmu itu akan dibawa kepada diri sendiri. Jadi dia akan faham sesuatu ilmu itu hanyalah dengan dirinya sendiri. Tak nak pakai perkataan ulama yang mengenepikan perkataan tok guru-tok guru. Pendapat-pendapat tok guru mereka ketepikan. Ini yang berlaku di zaman sekarang ini. Banyaklah berlaku ini, mereka yang sebegini. Kerana apa? Kerana sebahagiannya itu menuntut ilmu bukan nak ilmu sangat, tetapi menuntut ilmu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapat tempat di kalangan masyarakat, untuk mendapat sesuatu yang diinginkan. Sama ada pangkat ataupun tempat ataupun harta, duit dan sebagainya. Jadilah ilmu itu bawa kepada diri dan nafsu sendiri. Jadi mulalah keluar lagak-lagak gayanya sehingga merendah-rendahkan pendapat-pendapat ulama,
ya, sehingga merendah-rendahkan ya, fatwa-fatwa yang dibuat oleh para-para imam yang muktabar. Ini yang berlaku sekarang. Hatta walaupun orang itu mengaji pondok sekalipun, dia masuk pondok, masuk pondok dah, mengaji pondok dah. Kita tak cerita yang mengaji luar ni, yang mengaji pondok pun ada berlawanan dengan guru-guru, tok-tok guru lama. Tak puas hati sampai ada tuduh tok guru itu sesat. Mengaji pondok ni orang itu tak betul, orang ini macam-macam lah. Kalau dah yang mengaji pondok pun perangai macam tu, apatah lagi yang mengaji luar. Kalau tak kena gayanya, kalau kena gayanya tak kira lah mengaji universiti ke, mengaji pondok ke. Kalau betul aturan itu kita ikut, maka tidak akanlah kita itu menyalahi para-para ulama. Macam-macam. Ada yang mempertikaikan mengenai masalah dari sudut tauhidnya, mengatakan bahawa guru sekian-sekian itu sesat di dalam akidahnya. Ada beberapa bahagian di dalam masalah tauhid itu sesat, dituduhnya fahaman-fahaman yang tak betul seperti berfahaman dengan Mu'tazilah dan sebagainya. Inilah yang berlaku ya. Payah juga tu, susah kalau kita tak betul-betul ikut cara guru-guru lama, orang-orang lama, orang-orang tua. Memang akan berlaku pergeseran di antara pendapat kita dan pendapat guru-guru lama, walaupun kita mengaji pondok. Kalau tak jaga adabnya itu, adab dengan guru, adab dengan ilmu, itu mulalah. Mula dia nak bergaduh dengan tok guru, nak bergaduh, hilang hormat dengan tok guru. Itu semua tak jaga adab. Sambung situ. Pergi mengaji apa-apa kitab yang dibaca oleh guru-gurunya dan tiada mengetahui ia akan darjahnya dan pangkatnya. Adakah sepatut mengaji kitab-kitab itu atau tiadanya? Dia rasa dia dah boleh, dah boleh sikit-sikit. Pergilah menadah kitab-kitab, kitab-kitab besar. Sedangkan dia tak tahu takat diri dia tu patut ataupun tidak mengaji kitab tu. Ibarat katanya, kalau dia itu nak mengaji tasawuf, dia tak melalui jalan mengaji kitab Minhajul Abidin, terus pergi kepada kitab Hikam contoh. Ataupun terus pergi kepada Ihya Ulumuddin tanpa mengaji Minhajul Abidin. Itu adab-adab dalam tasawuf sekalipun adanya adab-adab begitu. Dalam mengaji kitab tasawuf, tak boleh kita lompat terus pergi kepada Ihya Ulumuddin kita tak mengaji Minhajul Abidin. Itu tak kena gaya lah tu. Macam orang lah mengaji Nahu Sarf, terus-terus lompat kepada kitab besar, contohnya terus-terus pergi ke Kawakibud Durriyah ataupun kitab nama dia Mutammimah. Tapi Jurumiyah pun tak mengaji. Tak jadilah. Kitab Jurumiyah tu kitab asas di dalam Nahu. Jurumiyah tak mengaji. Tapi tiba-tiba pergi tadah apa? Kawakib Mutammimah contoh. Padahal dia sepatutnya kena mengaji, kena belajar Jurumiyah dulu. Tengok kadar diri itu. Ini Jurumiyah pun tenggelam timbul, tenggelam timbul. Tanya kita apa? Mutammimah. Tanya sikit Jurumiyah.
tergagak-gagak pula kan. Hari itu yang berlaku. Mengaji kitab apa? Oh, saya mengaji kitab Om. Kitab Al-Om. Ganas lah dengar. Takut dengar. Eh, kitab Al-Om, kitab besar Imam Syafi'i tu. Tapi kitab-kitab kecil tak mengaji. Ya. Ha, jadi dia tak boleh lah. Dia perlu mengikut aturannya, perlu mengikut step, step by step. Ya, tangga demi tangga, langkah demi langkah. Sebab itu pengajian-pengajian tradisional, pengajian pondok adalah pengajian yang terbaik bagi seseorang yang nak mendalami ilmu fardu ain. Kitab-kitab pondok, cara pondok, walaupun belajar di surau, walaupun belajar di masjid, tapi guna kitab-kitab lama, kitab-kitab yang digunakan di pondok-pondok, yang digunakan di madrasah-madrasah tradisional, kitab ulama-ulama tua. Ha, walaupun dia ajarkan di surau masjid, tapi yang tu yang sepatutnya kita tumpukan, utamakan. Ya, ha, kitab-kitab moden ni bukan tak boleh belajar, belajarlah. Tapi utamakan yang lama ni dulu. Barulah kukuh ilmu tu. Mantap ilmu tu. Yang moden-moden ni banyaknya dia ringkas sangat. Ya, dia tak terlalu detail bagaimana, macam mana kitab-kitab lama menghuraikan sesuatu masalah. Kalau kitab-kitab lama ni seronok baca. Walaupun bahasa dia tu berbelit-belit, tak apalah. Tapi lama-lama dia seronok. Macam bahasa kitab ni ha, berbelit-belit ha. Terbelit otak nak mahamnya tu. Tapi itulah hikmah dia, seronoknya dekat situ. Mencabar kita punya IQ, mencabar kita punya kefahaman. Siapa yang menyukai cabaran, sepatutnya dia suka pada kitab-kitab lama. Orang yang tak menyukai cabaran, makna dia itu seorang yang tak nak mengambil tanggungjawab ataupun amanah. Dia nak mudah, nak senang je. Hakikat kita sebenarnya sukakan kepada cabaran. Contoh kalau kita mandi air terjun, air sungai, air terjun lah, air terjun kan? Dekat mana paling tempat yang kita suka, tempat mana yang paling kita suka, ataupun ketika mana kita paling suka kalau mandi air terjun? Bawah air terjun, ataupun kita nak berenang melawan arus. Seronok lawan arus. Kalau boleh nak berenang itu lawan arus, boleh melepasi arus itu. Itu fitrah kita lah. Nak kenal diri itu, aja pergi air terjun sekali. Pasal tu Tok Syekh, Tok Guru tu, dia suka nak pergi air terjun. Keluar sifat semula jadi kita tu. Sebenarnya ada di dalam itu. Sebab itu guru-guru yang arif, ya, yang ada mata hati, dia tahu bagaimana nak buka, ya, perkara-perkara yang tak keluar dalam diri anak murid dia. Dia bawa pergi panjat gunung, dia bawa pergi keluar sana, dia bawa pergi mandi air laut, dia bawa pergi mandi air terjun. Sebab apa? Nak mengeluarkan fitrah-fitrah yang dah lama terpendam dalam diri tu. Nak keluarkan fitrah, fitrah tu maksud dia natural lah, semula jadi. Jadi pergi kepada tempat yang semula jadi, baru dia keluar. Kalau pergi playground tak jadi, playground bukan semula jadi. Semula jadi itu bagaimana? Panjat gunung ke? Mandi air sungai ke, air terjun, air laut, baru fitrah tu dia keluar. Sebab kita berhubung dengan alam,
Ya. Jadi kita belajar dengan alam sekitar, alam sekeliling, baru kita dapat tahu, barulah benda yang ada dalam diri kita itu akan keluar, sama ada baik ataupun buruk. Ataupun guru-guru ni dia bawa pula anak-anak murid dia pergi musafir, pergi jalan jauh. Ha, kalau pergi jalan jauh biasanya penyakit yang keluar. Sebab itu berkata sebagian ulama, ya, as-safaru qit'atul 'adzab. Bukan gitulah. Maknanya musafir itu, safar itu, perjalanan itu sebahagian daripada azab. Ha, sebab itulah bila kita ikut rombongan berjalan, ya, masa itulah kita punya perangai penyakit itu akan keluar. Ya, berjalan dengan tok guru, tapi apa tok guru ni kata pukul 3, pukul 4 pun tak siap lagi. Ha, mula dah. Dia tak sedar tu penyakit ada dalam diri tu. Apa ni ustaz, tok syih, ya, kata pukul 3 suruh tunggu, pukul 4 tak siap lagi. Ha, itu penyakit lah tu. Penyakit nak mengata, menyalahkan orang. Dia tak sedar itu semua adalah perjalanan yang Allah jadikan nak bagi colik keluar penyakit tu. Kalau tak kena ketuk, tak keluar penyakit. Tak sabarnya, suka marahnya, berprasangka buruknya. Sebab itu perjalanan kita ini sekali-sekala kena ketuk. Macam nak pakai kasut yang dah lama tak pakai, kita kena ketuk kasut tu. Takut-takut ada lipan dalam itu, ada kala jengking ke, kan? Ketuk kasut tu bagi nak keluar benda-benda yang tak elok. Kita kena ketuk, kena picit dengan suasana yang tak elok. Sebab apa? Sebab nak bagi keluar penyakit tu. Kalau tak, sampai bila kita tak tahu ada penyakit dalam diri. Contoh, kita itu baik, okey, penyabar. Tapi datang seseorang yang boleh mencolik kita punya kesabaran. Nah, waktu itu baru tahu kita tu sabar ataupun tidak sabar. Datang orang yang bengis, yang kalau mulut itu lepas, cakap lepas, waktu tu kita nak berhadapan dengan orang itu bagaimana? Sabar ke? Ataupun kita pun macam dia, sama 2x5 juga. Ha, ya, sebab itu kena pandang dua sudut. Satu sudut, ya, perkara-perkara yang berlaku, kepicikan-kepicikan, semua itu kegeseran-kegeseran. Sebab apa? Allah nak bagi penyakit dalam diri kita itu keluar. Pandang sudut itu. Kalau tak, kita tak tahu yang kita ni sebenarnya ingat dah sabar dah, rupanya ada lagi tak penyabarnya. Allah nak gilakkan lagi sifat sabar kita itu. Jangan kita salahkan keadaan semata-mata. Kalau kita salahkan keadaan semata-mata, maknanya kita terhijab dengan keadaan. Maknanya tumpuan kita itu masih lagi terhenti pada keadaan suasana, maknanya terhenti pada makhluk. Belum lagi tembus elok pergi kepada Khaliq. Sebab itu datang berbagai ujian. Ujian semua tak ada. Bukan semata-mata ujian, bukan untuk masalah. Yang bukan, bukan semua itu bukan. Sebab Allah nak latih kita itu supaya bila berhadapan dengan makhluk, makhluk tu termasuklah semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana, keperasaan, emosi, semuanya makhluk. Bila berhadapan dengan itu, bagaimana kita nak mengatasinya? Kita nak terhenti pada suasana, nak terhenti pada emosi, nak terhenti pada perasaan, ataupun kita nak pergi kepada dia yang mencipta suasana, dia yang menciptakan perasaan, dia yang menjadikan emosi itu. Berhadapan dengan pilihan itu, apa yang kita nak pilih? Ha, eh? Gitu. Baik. Apa sebenarnya tadi? Ha. Pasal apa tadi, ya? Berguru lah, ya. Pasal berguru itu. Baik, sambung. Demikian lagi yang sangat-sangat karut, ha, dan sangat-sangat sesat, lagi menyesat-nyesat akan orang-orang awam itu satu puak, ha,
yang banyak timbul pada zaman sekarang yang digelarkan dia dengan kaum muda. Ha, mulalah. Inilah puak. Ini bukan ni tahun bila karangan ni. Berapa ratus tahun dulu ni? Ataupun berapa puluh tahun dulu ni? Ya. Hmm. Nak cerita waktu zaman Tok Syih ni, eh, yang terjemah kitab ni, waktu itu dah timbul satu kaum, maknanya satu golongan yang namanya kaum muda, yang sangat kerut, Tok Syih ni kata. Ya, ini bukan ni 10 tahun punya kitab, bukan 20 tahun punya kitab ni. Eh, lama dah ni kitab ni. Tok Syih ni bagi tahu ada satu puak golongan yang sangat karut, sangat-sangat sesat. Sesat ni bukannya sesat dari sudut akidahnya tak, tapi sesat dari sudut fahamnya. Bukan sesat dia keluar daripada Islam, keluar daripada iman, tidak. Ha, kena faham tu. Yang bahasa ni. Sesat tu adalah sesat fahamnya. Tidak menyamai ataupun tidak mengikut faham majoriti ulama. Ha, sesat lah. Kita tak kata dia sesat. Sesat maknanya sesat keluar daripada Islam ataupun keluar jatuh iman dia dah. Sesat dekat sini maksud dia fahamnya itu tak sama dengan majoriti ulama. Menyesatkan pula orang-orang awam. Ha, menyesatkan tu maksud dia membawa faham yang salah kepada masyarakat awam. Ha, waktu ni kaum muda ataupun kaum mudah. Kalau kita mengaji sejarah, ada kan kaum muda, kaum tua. Dalam sejarah mana sebut kaum muda itu baik ke kurang baik? Dalam sejarah sebut kaum muda baik. Sebab apa? Nak membawa pembaharuan. Ha, itu dalam sejarah. Hakikatnya kaum muda ini adalah kaum yang menentang fahaman ulama-ulama tua waktu itu. Kaum muda sebenarnya ialah golongan yang menyalahi pendapat-pendapat majoriti ulama. Ha, ya? Tak maaf lah sebut. Ini realiti. Ini fakta. Ya? Kita tak ada nak cerita politik tak politik. Tidak. Ya? Kita cerita bicara sekarang ni tentang ilmu. Politik tak politik tinggal dekat luar pintu pagar. Dalam masjid, dalam surau, jangan bawa politik. Hmm. Bukan marah dah. Nanti ilmu yang patut sampai tak sampai. Sebab apa? Terhijab dengan politik. Jadi politik ni emosi je lebih. Tak kena gaya. Payah. Baik. Jadi waktu itu kaum muda, eh, banyak sambung, eh, memegang mereka itu akan zahir hadis dan ayat Quran dengan ketiadaan takwil ataupun muawwilnya. Ya, takwil makwilnya. Kaum-kaum muda ni Allah, senang ceritalah. Saya bagi huruf je lah. Kaum muda ni zaman kita sekarang ni dikenali dengan golongan W. Ha, faham lah tu. Susah sangat. Ya. Ha, nak tanya apa W tu? Lepas habis mengaji. Ya, tahu lah kan. Faham W tu. Ha, bahasa Melayu dia W, bahasa Arab dia waw, huruf waw tu. Pasal aja lah sendiri. Ya. Mereka ni memegang zahir ayat Quran dan hadis semata-mata zahir tanpa takwil. Baik, mereka katakan bahawa tak boleh nak takwil-takwil. Sebab takut nanti takwil salah. Eh, tak ada takwil-takwilnya.
Ini zahir dah kata begitu-begitulah. Siapa yang kata begitu? Sedangkan para ulama, hatta sahabat Nabi, ya, Ibn Abbas radallahu anhu sendiri pun, pakar tafsir Al-Quran pun mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran maknanya. Ya? Jadi mereka ni tak nak takwil, pelik juga. Kalau betul nak ambil zahir, kalau katakan ayat itu semata-mata zahir kita ambil. Contoh ayat kul syai'in halikun illa wajhahu. Setiap sesuatu itu halikun, musnah, kecuali wajahnya nya Allah Ta'ala. Yadullah pergi mana? Musnah juga kah? Ambil zahir lah. Ambil zahir. Terjemah wajhahu tu wajah, muka Allah Ta'ala. Jangan terjemah zat Allah Ta'ala. Mana pergi yadullah? Mana pergi kaki Allah? Mana pergi betis Allah? Kalau nak ambil zahir lah. Dalam Al-Quran ada kaki, ada betis. Ada tangan. Mana tangan Allah pun musnah lah. Ambil zahir. Kemudian ada satu ayat lagi, saya lupa ayat dia, tapi dalam Al-Quran juga Allah berfirman, sesiapa yang buta di dunia maka di akhirat pun akan buta. Habis pakat buta, semua orang buta. Ambil zahir. Allah berfirman, sesiapa yang buta matanya di dunia maka dia akan buta di akhirat. Maknanya orang-orang buta yang kat dunia ni, nanti akhirat pun dia buta juga. Boleh? Tak payah takwil. Itu payah tu. Lepas tu dia kona kot lain pula. Susah dengan dia orang ni. Kita berdebat macam mana pun, torih lah. Dia punya badan, tangan pun, dia keluar darah tu dah berliu. Tak asup sangat. Allahu Akbar. Hanya rahmat Allah sahajalah. Kita doakan mereka-mereka yang berfaham begitu kembali baliklah kepada faham majoriti ulama yang sebenar. Ya. Payahlah. Kaum-kaum muda ni senang cerita, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Itu puak-puak dia lah. Sikit-sikit bid'ah. Tahlil bid'ah, maulud Nabi bid'ah. Dia je yang betul. Maka maknanya katanya, kalau tanpa sedar itu, kalau tahlil bida'ah, maulud Nabi bida'ah, makna dulu tak ada ulama' lah tanah Melayu ni. Tak ada ulama' yang arif tentang Quran dan hadis. Sampai tak tahu tahlil itu bida'ah. Sampai tak tahu maulud Nabi itu bida'ah. Datang puak-puak ni yang ada sijil segulung ni, ada ijazah master PhD, baru dia tahu yang tahlil tu bida'ah. Maka ulama' dulu bukan ulama' lah, sebab tak tahu yang tahlil tu adalah bida'ah. Payah lah ni. Faham kan? Maka Malaysia ni dulu tak ada ulama', sehingga datangnya ustaz-ustaz yang ada PhD ni, yang faham tentang hadis Quran. Payah tu. Ustaz mengamuk lah. Tak mengamuk pun, saja je bagi tahu. Tak kira lah dia ada PhD 40 keping pun, tapi kalau dah menyalahi majoriti ulama, tak boleh pakailah pendapat dia tu. Ya, buanglah jauh-jauh. Dengar boleh, pegang pakai jangan. Ya. Berzikir lepas solat bida'ah. Zikir ramai-ramai bida'ah. Zikir menari bida'ah. Sesat. Macam-macam dia tuduhnya. Semuanya itu ulama' dah jawab dah. Cuma sekarang ni sebabkan kerana teknologi, jadi ilmu mereka itu mudah disampaikan kepada masyarakat, kepada orang ramai. Adanya Facebook, adanya WhatsApp, adanya YouTube. Yang jadi mudah nak sampai. Orang yang tak mengaji ni, dia dengar, dia faham gitu, percaya pula. Dengan zahirnya membawa pula hadis-hadis
fasihnya menyebut hadis sekian-sekian, fasihnya di mulutnya itu menyebut ayat Quran sekian-sekian, tetapi fahamnya itu langsung tak sama dengan faham ulama-ulama yang majoriti. Ya. Ada ulama dia bagus, tok-tok guru dalam kitab-kitab lama. Mana ada banyak sangat sebut hadis-hadis? Betul tak? Sebab apa? Sebab tak nak memberatkan orang awam dan tak nak memberatkan penulisan. Nak masukkan pula hadis semua. Tapi kalau periksa, kalau belajar, kalau mengaji lebih dan lebih, jumpalah hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tu. Ha, kita jangan kata apa kitab lama, kitab tua ni tak bagus. Ya, banyak pendapat ulama, kaul ulama semata-mata hadis Quran tak berapa banyak. Banyak lagi kaul ulama daripada kaul Quran, daripada Quran dan juga hadis. Ha, mereka kutuk-kutuk kan kitab-kitab lama. Bukan begitu. Tengoklah cara ilmu. Kalau kitab hadis, banyaklah hadisnya daripada kaul ulama. Dah kalau kitab fiqah, fiqah itu apa? Fiqah itu hukum. Sesuatu hukum yang sampai dengan jalan ijtihad. Ijtihad tu kaul ulama ke Quran hadis? Ijtihad. Siapa yang buat ijtihad? Ulama lah. Ya, hukum syariat yang dapat melalui jalan ijtihad. Yang dapat ijtihad itu adalah ulama. Ha, ya. Jadi nak kena faham elok-elok. Sikit lagi sambung. Dan tiada dikerjakan pula muqayyad mutlaknya. Ya. Maknanya dia tak tahu apa yang ada kaitan, muqayyad yang dikaitkan atau apa yang mutlaknya. Contoh kalau air itu, ya, contoh air muqayyad, air mutlak, nah, itu kalau segi air. Tapi di sini maksud dia lain, ya. Muqayyad mutlak itu dari segi hukum, mana hukum yang berkait, mana hukum yang tidak berkait, mana sebab illahnya dan khas amnya, dan juga mana yang khas, mana yang khusus dan mana yang am, dan mana yang umumnya, dan nasikh mansukhnya, mana ayat yang dimansuhkan dan mana ayat yang digantikan. Nasikh itu yang digantikan baru, mansukh yang dimansuhkan. Ya. Hanya mana-mana terdapat lafaz hadis dan ayat Quran, maka ialah dalil dengannya tiada kira banyak lagi. Maknanya mana-mana terdapat lafaz hadis dan ayat Quran, maka itu jelah dalilnya. Sekadar itu je. Dalil mana? Hadis Nabi sekian. Tanpa melihat kepada perkara-perkara yang disebut oleh Syekh tadi tu. Bagaimana pendapat ulama mengenai hadis itu? Contohnya larangan Nabi SAW tentang isbal. Tentang isbal, iaitu memakai kain lebih daripada buku lali. Ya, hadis itu apa sebabnya Nabi melarang? Kena tengoklah mana asbab-asbab dia. Asbabul wurud, ya, sebab-sebab berlakunya, keluarnya sesuatu hadis itu kenapa, apa sebabnya, kena tengoklah. Yang Nabi melarang melebihkan kain, contohnya isbal, puak-puak ni dia tak boleh allergic tengok kalau orang pakai seluar ataupun jubah itu kain itu lebih dari buku lali, dia pantang. Sebab apa? Hadis Nabi ni, Nabi marah ni orang pakai isbal ni, dia tak faham. Yang Nabi marah tu, yang Nabi larang itu, bagi orang yang ada sifatnya riak untuk menunjukkan kekayaan, kemewahan dia. Itu sebabnya. Ya, sebab orang dulu-dulu, zaman Nabi SAW dulu, mereka yang kaya, yang mewah itu, lelaki lah, lelaki.
memakai jubah sehingga kainnya melirik-lirik, nak tunjuk yang dia tu mewah, yang dia tu berduit, berharta. Lalu jalan mendongak dada, tunjuk baju melirik. Lelaki ni, perempuan memang wajib labuh. Isbal tu untuk lelaki, ya, melirik, sapu habis lantai tu. Jadi Nabi larang kerana sikap itu, sikap riak, ujub, takbur itu disebabkan itu, dan juga disebabkan kebersihan itu sama. Sebab tu Nabi larang. Tetapi kalau kita memakai kain itu lebih sikit dari beku lali, tak mencecah tanah, tak apalah, pakailah, tak salah pun. Tak ada pula kita setakat jubah lebih beku lali rasa dah kaya, tak kena lah. Memanglah zahir hadisnya tunjuk begitu, tapi lihat kepada pendapat ulama, lihat kepada sebab-sebab hadis tersebut bagaimana. Bukan ambil terus buat dalil. Ni hadis dia, terus buat dalil. Itu masalah dia. Orang dah terang elok-elok dah. Tak. Itu perkataan ulama, kita tak mau. Kita ambil terus hadis Nabi, lagi selamat pula. Payah dengan diorang ni. Siapa yang faham hadis? Maknanya dia lagi faham daripada ulama. Dia nak bagi tahu yang dia tu adalah lagi mahir, alim daripada ulama-ulama yang faham hadis lain daripada dia. Dia tak sedar tu. Dia kata kita ambil terus perkataan Nabi, lagi selamat daripada perkataan ulama. Kalau kita fikir-fikir macam betul juga ya. Ayat tu macam betul juga. Ambil terus. Ini kaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terang nyata lagi bersuluh. Kalau kita ikut kaul ini, selamat. Ulama belum tentu selamat. Dia punya ayat dia tu membuatkan orang terfikir dua kali. Yang mengaji kat surau pun terfikir juga. Macam betul. Dia dapat hadis tu dari buku siapa? Daripada kitab siapa? Dia dengar sendiri ke daripada Nabi? Kitab ulama juga. Tak pakai ulama kot mana? Pakai ulama lah. Fahamnya tu faham ulama lah. Cuma yang dia faham tu faham diri sendiri, bukan faham ulama. Nak ambil faham nafsu sendiri ke nak ambil faham ulama? Yang dia faham itu faham nafsu sendiri. Lebih baik kita ambil faham ulama, kerana ulama itu hatinya bersih. Allah dah mengilhamkan ilmu-ilmu ke dalam hati para-para ulama. Jadi ulama yang besar-besar, bukannya kecil-kecil. Pesa dah lagi. Banyak, ya. Macam-macam lah. Sikit lagi maulud Nabi bising lah. Dia ada je benda tak puas hati. Tunggulah awal Muharram, Isra' Mi'raj, ada je perkara-perkara yang dia nak menyalahi apa yang kita tahu. Tapi alhamdulillah lah, kita masih lagi terpelihara, insya-Allah. Kalau terus dengan pengajian-pengajian tradisional, pengajian-pengajian kitab-kitab lama ini, kitab-kitab teras, insya-Allah kita selamat. Jangan ada rasa tak yakin, jangan ada rasa timbul apa kata apa, syak wasangka pada ulama-ulama. Nanti terbalik hati itu. Jangan. Macam ada seorang ustaz tu nak berhenti awal kita ni kan. Macam cerita panjang pula. Nantilah sambung. Mana-mana terdapat lafaz hadis dan ayat-ayat Quran, maka ialah dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bitistu. Ada soalan?
Baik, ada soalan nak tanya? Ya. Ya. Takwil. Baik. Apa makna takwil? Takwil ialah memalingkan. Memalingkan makna yang asal kepada makna yang lain. Itu takwil. Memalingkan makna yang asal kepada satu makna yang lain, yang mana sesuai dengan makna yang dikehendaki. Contoh, ya, takwil itu kita palingkan makna, memalingkan makna. Kita katakan yadullahu fawqa aydihim. Ya, takwil itu ada dua. Satu takwil ijmali, satu takwil tafsili. Ya. Takwil ijmal tu takwil secara umum. Ya, secara umum sahaja, tetap memalingkan makna yang asal. Contoh, kalau ulama salaf memaling mentakwilkan yadullahu fawqa aydihim, ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Para-para ulama salaf, ya, beriman dengan ayat itu, dan memang wajiblah pun, tak boleh menafikan ayat. Ayat, ya, ayat bukan makna, tetapi ayat yadullahu fawqa aydihim, beriman dengan ayat itu. Namun maknanya yang zahir dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara-cara ulama salaf. Dibaca yadullahu fawqa aydihim, ya, berimanlah. Tapi makna yadun itu tak diberi makna sebagaimana tangan ini. Faham? Ya, baca, kembalikan balik yadun, kembalikan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau terjemah kepada tangan, tangan itu hanyalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang dicipta oleh Allah taala dinamakan makhluk, dan Allah laisa kamithlihi syai'. Sebab tangan itu berbentuk, berjisim, anggota, ya, mana-mana yang dicipta oleh Allah namanya makhluk, dan Allah laisa kamithlihi syai', tidak sama dengan sesuatu apa pun, apatah lagi yang diciptanya, ya, yang berjisim, yang berbentuk. Baik, itu cara ulama salaf tetap tak bagi makna zahir. Namun ulama khalaf, ya, mentakwilkan yadun itu, makna memalingkan makna yadun kepada satu makna yang lain, yang sesuai, yang layaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yadullahu faqa aydihim, ulama khalaf berkata qudratullah, maknanya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Nah, itu cara ulama khalaf takwil, memalingkan maknanya yang asal. Sebab apa? Kalau kita pegang, kita terjemahkan, kita memberi maknanya yang zahir, semata-mata zahir, maka kita akan terjatuh kepada memakhlukkan Tuhan. Sebab ayat-ayat itu ayat yang kesamaran maknanya, mutasyabihat. Al-Quran ada dua, muhkamat dan juga mutasyabihat. Ayat-ayat hukum yang jelas, yang nyata, dan juga ayat-ayat yang kesamaran maknanya. Ha, ya. Nah, jelas itu takwil. Ya. Boleh. Tak ada kata ulama salaf mahupun khalaf mengatakan bahawa Allah Taala itu ada tangan cuma tak sama dengan tangan kita. Tidak ada. Yang ada perasaan salaf. Ada. Kembalikan balik pada Allah Ta'ala. Kembalikan balik. Kita tak tahu maknanya itu apa. Tapi kalau terjemahnya, tengok terjemah,
Kalau kita beli terjemah Al-Quran itu memang dia terjemah tangan. Tapi itu terjemah, bukan makna. Terjemah dan makna dua perkara yang berbeza. Ya? Boleh? Faham? Boleh? Imam Din boleh? Ada nak tambah lagi? Nak kena faham lah tu lah. Macam siapalah juga. Ar-Rahmanu ala arshistawa. Ya, Allah Ta'ala itu di atas arash beristiwa. Allah Ta'ala beristiwa atas arash. Tak boleh terjemah kata Allah Ta'ala itu duduk atas arash. Ya, duduk itu sifat makhluk. Beriktikad begitu semata-mata boleh jatuh kufur. Sebab menjisimkan Tuhan, maknanya memakhlukkan Tuhan. Tak boleh, salah akidah begitu. Kena betulkan. Walaupun yang bercakap itu ustaz ke, doktor ke, PhD ke, tapi kalau dia kata Allah Ta'ala duduk di atas arasy, nanti dulu. Siapa yang kata? Ini Allah kata. Senangnya dia jawab. Allahu Akbar. Bahasa Arab itu luas. Makna istiwa ada berbelas-belas makna dalam bahasa Arab. Bukannya satu makna. Siapa yang bagi makna kata Allah Ta'ala itu duduk? Siapa? Kita ke? Ulama? Para sahabat, bila mendengar ayat itu mereka dah faham. Ayat ini bukan ayat yang boleh dibagi makna secara zahir. Mereka faham. Amanna biha, kami beriman dengannya, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala itu. Bila sahabat dengar itu terus beriman. Tapi tak ada pula nak kata Allah Ta'ala itu duduk. Tak. Kerana mereka faham bahasa Arab. Yang kita ni payahlah bila tak reti bahasa tu yang susah. Yang ulama dah bahas panjang ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya. Mereka datang, kaum muda ni datang menyalahi, bertentangan dengan ulama-ulama. Bukan dalam fiqah sahaja, dalam masalah tauhid, masalah akidah pun banyak mereka yang tidak sama. Yang asyik ada je benda-benda yang menyalahi pendapat-pendapat ulama yang majoriti. Ada ustaz tu mengajar sifat 20 tak wajib. Tapi dia dah tak boleh mengajar dah. Dululah 3-4 tahun dulu. Kat surau ada satu surau tempat tu, dia mengajar dah sifat 20 ni tidak wajib, dia kata. Tapi tauliah dia dah kena tarik dah, tak boleh. Baik, soalan lain. 9 dah. Rasa tadi niat turun kereta 8.40, 8.45 nak berhenti dah. Boleh kita berhenti sini dulu ya. Kita pun ada urusan lain lagi insyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة